Kencur yang ditanam di dalam polybag bisa sesubur dan tunasnya bisa sebanyak ini dan menghasilkan rimpang kencurnya sampai 9 kali lipat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Okeni 93. Di video kali ini, saya akan memanen tanaman kencur yang ditanam di dalam polybag karena tanaman kencur ini sudah berumur sekitar 8 bulan. Oh iya, tanda-tanda kencur ini sudah waktunya panen. Yang pertama sudah lebih dari 8 bulan. Terus yang kedua, daunnya itu sudah mulai menguning semua dan sudah banyak yang layu-layunya, teman-teman. Tapi meskipun kencur ini sudah berumur 8 bulan, daun-daunnya itu masih segar-segar atau masih hijau seperti ini, teman-teman. Nah, kalau daunnya masih hijau seperti ini, meskipun umurnya sudah ada 8 bulan, menurut saya ini belum waktunya panen. Tapi meskipun belum waktunya panen, saya akan tetap memanennya biar teman-teman tahu atau biar teman-teman menyaksikan langsung seperti apa sih rimpang kencur yang berumur 8 bulan dan menghasilkan berapa tunas kencur yang ditanam di dalam polybag seperti ini. Sebelum memanen, kita kasih alas dulu karena media tanamnya biar tidak berantakan, dan media tanam bekas kencur ini mau saya pakai kembali untuk menanam tanaman yang lain. Sekarang kita langsung aja bongkar ya teman-teman, atau polybagnya sobek aja seperti ini. Sebetulnya polybagnya masih lumayan bagus atau masih bisa digunakan kembali, tapi agar lebih jelas aja dalamnya seperti apa, makanya saya langsung menyobeknya aja teman-teman. Takut kelamaan, kita percepat aja. Ternyata dalamnya seperti ini, akarnya sangat banyak, artinya tanaman kencur ini sangat subur. Namun biar lebih jelas, kita cuci aja ya teman-teman, karena masih banyak tanah-tanah yang nempel di bagian akarnya ini atau di bagian rimpang kencurnya ini. Kita semprot. Ternyata rimpangnya masih muda-muda atau masih kelihatan putih-putih ya teman-teman. Jadi artinya meskipun tanaman kencur sudah berumur 8 bulan, kalau daunnya masih segar atau masih bagus seperti ini, itu belum waktunya panen teman-teman. Tapi sering juga kalau sudah berumur 8 bulan itu daunnya sudah total menguning semua atau sudah banyak yang layunya. Jadi kalau teman-teman mau memanen tanaman kencur, baik itu di polybag atau di lahan terbuka, kalau tanaman kencur yang kita panen untuk dijadikan bibit atau mau ditanam kembali, itu harus memenuhi dua faktor itu teman-teman. Yang pertama sudah lebih dari 8 bulan, terus yang kedua daunnya sudah hampir menguning semua atau sudah banyak yang layu-layunya. Sekarang kita pisahin aja daun sama rimpangnya ya teman-teman. Oh iya, ini bibit awalnya seperti ini. Hanya segede gini bibit awalnya, tapi bisa berkali-kali lipat teman-teman. Nanti kita hitung menghasilkan berapa tunas yang dihasilkan dari bibit segede gini. Karena banyak tidaknya rimpang yang dihasilkan itu tergantung seberapa banyak tunas yang tumbuh. Dan biasanya kalau tunasnya tumbuh banyak, rimpang yang dihasilkan juga banyak. Karena apa? Karena tunas yang tumbuh itu di bagian bawahnya atau di bagian pangkalnya itu akan, ketika tanaman kencurnya sudah tua dan daunnya sudah mati, pangkalnya itu akan menjadi rimpang kencur itu sendiri ya teman-teman. Oh iya, sekarang kita hitung aja dapat seberapa banyak tunas yang dihasilkan. Kita hitung yang agak gede-gedenya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ternyata dari bibit segede gini bisa menghasilkan tunas kurang lebih 33 tunas teman-teman. Menurut saya ini lumayan banyak, mengingat hanya ditanam di dalam polybag yang ukuran 30 x 30, tapi bisa sebanyak ini. Namun sayangnya rimpangnya itu belum terlalu tua, dan mungkin untuk yang satu polybag lagi kapan-kapan saja saya akan memanennya. Karena kalau rimpangnya belum terlalu tua seperti ini, itu kurang bagus untuk dijadikan bibit atau untuk ditanam kembali teman-teman.
Sekarang kita bersihkan akar sama daun-daunnya biar kelihatan rimpangnya itu seperti apa. Dan cara membersihkan rimpang kencur ini sangat mudah, tinggal buang aja daun-daunnya sama akar-akarnya seperti ini. Dan untuk rimpang yang masih putih banget atau yang masih muda, kita pisahin aja sama rimpang yang sudah mulai kecoklat-coklatan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Rimpang yang masih putih seperti ini, kita biarin aja sama daunnya. Nanti kita cuci untuk dijadikan lalapan. Dan setelah dicuci, hasilnya seperti ini teman-teman. Kencur yang masih muda dan daunnya yang masih hijau seperti ini enak buat lalapan. Mungkin sebagian teman-teman merasa aneh atau merasa baru dengar rimpang kencur yang masih muda dan daun kencur itu dibikin lalapan. Tapi kalau di khas Sunda itu sudah umum, kencur yang masih muda seperti ini itu dibikin lalapan teman-teman. Sekarang kita lihat rimpang yang dihasilkan dari menanam satu polybag ini. Nah, seperti ini teman-teman, rimpang yang sudah mulai menua dan ini bibit awalnya seperti ini. Mungkin hasilnya ini berkali-kali lipat ya teman-teman, dari bibit awal segede gini doang. Biar lebih jelas, kita cuci lagi ya teman-teman. Dan kita hitung dapat berapa rimpang seukuran bibit awal tanam seperti ini. Nah, setelah dicuci seperti ini teman-teman. Dan ini bibit awalnya. Sekarang kita hitung rimpang yang sudah mulai menua ini dengan seukuran bibit awalnya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini kecil, 8, 9. Jadi kurang lebih menghasilkan 9 rimpang kalau dihitung dengan seukuran bibit awalnya teman-teman. Jadi kalau ini dijadikan bibit kembali, dari satu bibit bisa menghasilkan 9 bibit. Mungkin kalau tanaman kencurnya sudah tua banget dan rimpangnya sudah tua-tua semua, bisa jadi lebih dari 9 kali lipatnya teman-teman. Oh iya, kalau misalkan teman-teman mau menanam dari bibit yang masih muda seperti ini atau yang belum terlalu tua seperti ini, itu sebenarnya bisa-bisa aja ya teman-teman. Cuma kurang maksimal aja. Dan salah satu caranya itu jangan didiemin terlalu lama teman-teman. Beda halnya kalau bibit sudah tua itu bisa didiemin terlebih dahulu, bisa nyampe 1-2 bulan juga bisa. Tapi kalau masih muda seperti ini, saran saya jangan lebih dari seminggu didieminnya setelah dibersihkan seperti ini. Oh iya, kalau misalkan teman-teman mau tahu cara menanam kencur, baik itu di lahan terbuka atau cara menanam kencur di polybag, bisa teman-teman tonton di video saya sebelumnya. Atau link videonya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman punya bibitnya sedikit atau kurang dari setengah kilo atau hanya punya beberapa rimpang saja, kalau cuma untuk belajar menanam kencur dan untuk memperbanyak bibit kencur, saran saya menanamnya di polybag aja teman-teman. Karena kalau cuma sedikit, menanam kencur di polybag itu lebih praktis, tidak harus mengolah lahan terlebih dahulu, bebas dari gulma atau rumput liar. Berbeda kalau kita menanam kencur di lahan terbuka, dari awal tanam sampai panen kurang lebih 3-4 kali membersihkan gulma-gulmanya atau rumput liarnya teman-teman. Makanya saran saya kalau nanamnya sedikit itu tanamlah di polybag seperti ini. Dan kelebihan utama menanam kencur di polybag seperti ini, dari satu bibit itu jauh lebih banyak hasilnya dibandingkan menanam kencur di lahan terbuka teman-teman. Oh iya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua ditambahkan rezekinya, selalu dikasih kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.